Aduh, kang bebe tanya, kayak gaduh kagungan sabar hiji abah tuh. Hiji, <tuk> tapi jalu. Bika ngeranakan. <tuk> ah, <tuk> ngiring abang. Iti nyita. Uih deh. Ui. Ya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para penonton Pia Pio, selamat siang Udah jam 2 sekarang, tapi gelap karena kita berada di atas gunung Di hutan, di tengah hutan, di sini ada empat rumah, di sana lima rumah Eh, satu rumah berarti jadi lima rumah Dan kita sekarang berada di kampung Cisuren Desa Sukarame, kecamatan Caringin, Kabupaten Garut, bagian selatan dan rumah satu itu yang sana Itu kecamatan Bung Bulang pemirsa Jadi kita berada di tengah-tengah gunung Di Aki Abah Udinnya Jenengan Abah Udin Abah ngiring amang dinya Eta kanggo sapi kanggo doma mek Kanggo me tuh caket kanang rumahnya di sana Kandangnya di sana kakek kakek Udin mah e, Iya, kandangnya paling dia. Oh itu paling ditu. Aduh punten ku kiwa Pak Aki paling ditu ah, Abah kayaknya sana Aki Abah yang jenengan Panggilan Abah. Abah ngiring ka nenek. Jadi kita mau istirahat dulu di sini numpang jalan-jalan dan perjalanan ke sini dari Kampung Cidomas Desa Sukarame Kecamatan Caringin itu satu jam perjalanan. Di sini kita disambut oleh Abah Udin sama nenek. Nenek Aisyah gitu atau siapa ya lupa lah nenek lagi bersih-bersih. Ternyata ini tetanggaan kita di Cisewu dan mendapatkan jodoh orang sini. Karena ditinggal meninggal oleh pasangannya masing-masing karena jodoh akhirnya nenek menikah lagi di usia tuanya. Tinggallah di sini. Kasal gutrak getruk nyanyinya. kalau itu makam almarhum eh, nenek istrinya abah sudah satu tahunnya nenek udah satu tahun meninggal na. berarti nenek itu pengantin baru nih ah, pengantin baru neneknya namanya satu tahun pemirsa satu tahun kira ngatunya sih kan hmm, can belum satu tahun pemirsa dan kita sudah dapat izin untuk jalan-jalan di sekitaran rumah nenek biasanya nenek Alhamdulillah, nenek Abi hoyong jalan-jalan di sini ada nih lisung atau halu nenek kita teh halu. Nah, jubleg heller tradisional dan rumah abah sama nenek itu masih pakai tatapakan seperti ini. Kalau ini rima tolobong pemirsa. Buat panen sebentar lagi mungkin adalah satu bulan ah kurang lah beberapa minggu nek terakhirnya Setengah bulan lagi, dua mingguan lagi ini akan panen raya. Woy, 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 woy. Panen raya. Jadi nenek di sini, karena jauh dari warung, nenek selalu nanam sayur -sayuran, ya nenek. Tuh, ini ada eh, bahasa Sundanya itu waluh. Ini terong labu, labu Cina. Ada jeruk. Nah, ini labunya. Eh, meng. moki, moki. Ini labu-labunya seperti ini. Aduh, ya Allah. Dingin banget. Nah, di Unggal Dintan kabut di dia. Pahingan nenek di... Iya, di... Ngangenon itu namanya tuh. Nggak Tisnya. Kabut di sini betul-betul. Aduh, dingin sekali. Nah, pemirsa yuk kita ke sini jalan-jalannya. Kita lihat rumah nenek. Ini kandang ternak punya kakek nih. Wuh, kucing. Nih, ada pare. Kalau ini pare, paria. Kalau itu pare, padi. Sama-sama pare, tapi beda julukan. Meng, meng, meng. Hmm, kamu nakal dari tadi, ha? Huh? Dari tadi saya diikuti kucing. Nah, ada singkong di sini. Ada lalab lalaban seperti ini, pemirsa. Jadi kehidupannya... Uh, banget pokoknya ya. Nyaman banget. Cabai di sini tersedia. Hmm. Ya Allah ya Robby. Ini laja atau panglai. Pohon aren. Ah ngiring ameng ah. Bebe bebe be Oh kambingnya. Kambing punya si kakek ini Si abah. Babah. Be. Kita balik lagi. Jalan-jalan lagi. Ya Allah. Tuh. Ayamnya berkokok di sini aman, katanya nggak pakai biul ya, dan penerangan itu dari kincir mati, mungkin pakai saklar ya. Di dalam ya Allah, ini cucunya si Kaabah banyak tanaman-tanaman kacang merah di sini. Nanas. Oh, pokoknya karena subur di sini luar biasa dingin banget. Tapi suasananya damai dan dengan tanah yang subur pemirsa. Subhanallah. Ya Allah, ya Rabbi. Nah. tebih pangintennya nek almarhum istrinya, Babah tadi, makam gue nih. tebih kutabih, maksa tebih Tubihnya naga itu, tuh, hah, <hati> ngelembur nama di sukajaya hah, Orang sih itu itunya matak, ya, Mata, maka di dia, dia disimpan nanya di oh, makam kena pantau, hati, Nya, hawatos ampun. <tubih> Jadi, ngelembur, ngelembur, hawatosnya upami ngelembur, ngelembur, di dia ngelembur, kacipari kaci kabung, oh, kabung bulang tebih dikantenan yeah. sehat cacapean berat, yeah. gitu. tuh seurnila pemirsa di aduh saw, operasi, nah, ampun ya Nenek ya mah tatang itu dua, di dia hiji, di ditu dua. gan di ditu hiji lima tatang itu pas lebihnya, iwati iya. Tapi dah tapi oke, makos tasya si rayagung, kaping tujuh rayagung. Saya pun kagak di ditu teh. Ah, hajat di dia. Ulemana, ulemana mana ulem ulem mana aku mah? Ulem mana di dia aku mah? Seorang sumping kan dia, Allah Akbar pemirsa di rumah yang itu tadi kata nenek hajatan dan banyak tamu yang datang ke sini subhanallah orang, orang Cijayana ya. dari Bung Bulang ke Cijayana jauh banget pemirsa <laughs> ayah mung pa anu te ayah akirahong anu berik berikan radio weh ungu di punten punten teh <laughs> wak 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 tapi radio duka deh di punten punten teh te araya nenek dukan nujur di pawwonpanginten teka Puten kapal itu puntentah ya mohon iya tatagineknya incu jeuh kita numpang istirahat di rumah kakek si abah sama si nenek Allah Akbar suara ayam di dalam rumah ini baru jam berapa sekarang ya udah tengah hari kita menikmati suasana damai di rumah abah Nenek teh kiatin nya tipi mas kucincir teh. Ku ayah namanya. Usum usum ngiji mak Atau puasa hera nonton tipi we usum halo dong. Radio mak aduh. aduh radio rancak kadungi <sewarming> kadi. Ahahah, hano gratis, gratis hanetun ya nenek aduh. Wah, akbar saya ngebayangin pulang nah nih teh tebi jauh kita mapa jalan kaki perjalanan kita ke sana satu jam untuk sampai ke kampung yang ada di kampung terdekat di uh, Cisuren pemirsa Allahu akbar Ya, terima kasih telah menonton. Salam Pia Pio, salam sehat selalu, salam dari desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pia Pio. Aduh kanggo bebe tanya kayak oh. gaduh kagungan sabar hiji Abahngei ah, okay. oh. tapijallu bika ngeranakannya oh. <laughs> saya jaluhan kayaknya saya jaluhange mohon kanpal itu anuinya getol incunaju ya gining nuju nitis Juta. nyitak nummbete

Doma bebek pakai Bebek, bebe, hmm. mekoploknya. koploknya. Oh, oh. ah, barodas tuh. Si gana tilas seur ya madomba domba oh, bebek oh, kawit hey. namanya Rayagung oh, oh. Ayo nengarkah kendai oh. <laughs> Kutiisna. Mohon jampara ya, ka dieu tehna. Itu kirang geusih. Kirang geusih. Kan tenan di di Cisewu mata ayah aya. Teunumlah, nah. teu maralak. Nah. Di cuma di pakarantang ya, 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 Bandung katnarang ya, no, rada. Te aya si sarua ge. Si sarua mah muhun teu kabagean. Macu. Tuh, Allah ya Allah. Damai di atas gunung oge okay, pemirsa. Apa barusan habis ngarit mm -hmm. ya janten teh ngarit ngurus sawah kebon ya kebon. langki ke mana mana wenyak mm -hmm. ku ayo nama nuju usum kia mm -hmm. Aduh. impian masa tua pemirsa tinggal di ya, halaman halaman mana luas pisan pak Aki kaluhur Allah wabar kamu nahu nak Oh, oh, not ah, <laughs> ngiring abang. Oh, itunya di ditu. Mm -hmm. Tapi kalapa saya di dia nya sakinten gitu. Tiis-tiis oke okay, tu. Ayah kalapaan buahan pemirsa. Karena biasanya kalau di tempat yang dingin mah paretot biasanya mah. Ya mas saya Kakung kurma jangan saya ngandok kalapa. Iya. Yen petot ya eh, namanya. Mm. duka pagi tanya Paki. Oh. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Pia Pio semoga kita semua selalu berada di keadaan yang sehat dan kali ini saya berada di sebuah kampung Aduh, apa itu namanya? Pokoknya ada di perbatasan antara Caringin dengan Bung Bulang. Kampung apa sih? Dan kita mau melihat bagaimana tetangga terdekat dari Bapak Udin di seberang sana. Itu namanya Kampung Rahong. Kalau ini mah, kampung apa sih? Lupa, Paki, Upami itu Larasan Cinaon, hilap. ya, Bima, mohon. disebat rahong atamangga disebat cisuren manggal cisuren sareng rahong sami kenehnya mohon nah are perbatasan walungan iya mah cisuren oh eta mohon anu kejer paki pa cisuren kan dia sebasa ta cisuren perbatasannya ka ditu mah ka abah oi rahong rahong. Nah, berarti namanya itu ini Cisuren sebelah sana Rahong. Di sini Aki Udin, di sana Aki Ois. Nah, Pak Aki, saya mau pamit melihat Aki Ois lagi, mau nerbangin layang-layang lagi, Pak Aki. Gaduh, oh, PR. Ka deh saya sakedap nah. bari pamit uih ka Pak Oisnya. Jadi pemirsa, kita lihat bagaimana tetangga terdekat Aki Abah Abah Udin itu seperti ini. Nah, pemirsa, kalau ini ya meput bumi putunya Pak Aki. Hmm. Kalau ini adalah rumah dari cucunya Aki Udin, pemirsa. Nah, di sini semua rumahnya menggunakan kincir air ada dua kincir air di sini satu untuk dua rumah satu kincir untuk dua rumah dan di sebelah sana satu kincir udah untuk dua rumah yang paling besar di sini adalah kincir milik Aki Hong karena punya radio brik brikan ternyata dan videonya udah kita upload untuk video sebelumnya pemirsa yang penasaran pokoknya seperti apa kehidupan di sekitaran Rahong dan Cisuren yang ada di desa uh, Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kabupaten Garut Selatan yang berbatasan dengan Bumbulang seperti ini pemirsa. Uh, begitu damai. Begitu indah. Dan kita akan melihat kincirnya di sana yuk. Nah, pemirsa ini dia aliran sungai yang menuju uh, aliran air yang menjadi pembangkit tenaga listrik yang digerakkan oleh air kincir air lah milik Bapak Ois sama milik Bapak Udin yang dibawa ke rumah ini dua rumah ini uh, yang sebelah atas merupakan rumah dari cucu Aki Udin yang bawah itu adalah Abah Udin sendiri tuh lihat, masih ada di depan pintu melihat kita syuting dari tadi, mengambil video. Kincir airnya seperti ini, kapasitas airnya sedang kecil dan listrik yang dihasilkan pun rendah, pemirsa, karena ya sedang puncak musim kemarau sekarang. Tapi di sini kata si nenek sama si Abah, hampir setiap hari berkabut. Kincirnya di depan kita, suaranya sudah terdengar. Kita sudah sampai ke pembangkit listriknya pemirsa. Pembangkit listrik tenaga air, airnya kecil jadi uh, kincirnya pun hanya berputar seadanya pemirsa. Nah, kita lihat yuk. Ini menggunakan generator bekas uh, bekas mobil. Oh bukan, ini bekas motor CB. Tuh lihat. Dinamonya berputar, tidak terlalu kencang. Ininya juga sudah rusak tuh, lihat. Karena terkena air, pasti akan cepat rusak. Bearingnya itu suka aus kalau terkena air. Cepat habis.